KPK menunda sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri karena ada pegawai KPK yang terinfeksi COVID-19. Sementara Koordinator MAKI Boyamin Saiman memberikan bukti-bukti dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Majelis Etik KPK menunda sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Penundaan sidang karena seorang pegawai KPK terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai tersebut diketahui pernah berinteraksi dengan anggota Dewas KPK. Rencananya, sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri akan digelar pada 23 September mendatang. Dari hasil penelusuran di internal KPK, ada indikasi satu orang pegawai yang positif virus COVID-19 namun telah berinteraksi dengan para pegawai dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. Oleh karena itu, hari ini akan dilakukan tes swab terhadap pihak-pihak terkait tersebut. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk menyerahkan alat bukti baru. Di antaranya, foto rumah Firly Bahuri, serta rekaman video perjalanan Boyamin dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, melalui jalur darat. Boyamin juga ingin memastikan penundaan kali ini tidak akan mempengaruhi hasil putusan. Karena terus terang aja curiga, jangan-jangan ini penundaannya ini ada tarik ulur. Dan kira-kira putusannya ini, gambaran saya nampaknya putusannya akan agak berat, kira-kira kan gitu kan, kalau dinyatakan bersalah. Tapi kemudian ada upaya-upaya untuk mengulur waktu supaya dugaan-dugaan kan gitu kan, apa ada kompromi-kompromi gitu kan. Firly Bahuri tersandung masalah pelanggaran kode etik gaya hidup mewah karena menggunakan helikopter saat pulang kampung dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, Juni lalu. Berdasarkan aduan MAKI, Firly diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas serta kepemimpinan dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.